Halo tim Ijrik semua, di sini kita lagi bersama Kak Febrian Iqbal dan juga Sepender Yusuf ya. Bakalan diajak kerja sama bareng nih sepertinya. Selain itu, Kak Febri menerangkan baru sekarang masih di Semarang dan besok pagi-pagi mau ke Jakarta nih ya. Dan juga mau mengadakan acara anniversary geng Ijrik yang ke 1 tahun nih, merayakan nih ceritanya ya. Pokoknya merayakan bareng, bahagia bareng bersama geng Icelik ya, yang ke 1 tahun. Ayo kita simak bagaimana keterangan dari Kak Febrian Iqbal kali ini ya. Ini lo bocah-bocah itu Febri-Febri mau lagi Icelik kok. Aku ngelep minggir lah sampe ning jerolip anu apa pak tau ngewangi Feb Ijin. Aku yo rene ewangi yo dewi karo Irul tok iki yo nek anak buahku tok. Oh. Kene ku anak buahku nek aku turu sing nunggu ini kene. Nek gak ono sing mlebu wedok-wedok iku dosa, Mam. Oke, siap. Semanut panglima tok iki aku. Piye iku mang? Bakso sih. Alhamdulillah lancar. Semoga Pak Yusuf pinaringan sehat, sak wilujeng sak waning sak pawingking ini pun lancar selalu. Berkah barokah, Pak. Aku supaya kondang nikah tak dewe sik ae. Serak atek nikah-nikah is dewe wae wae. Durung move on ta. Orang enek sing amat agak siluman ular saiki. Golek siluman ular iki malah nau. Cik trauma dari ini pak. Siluman tok kok ini hati-hati kene kebulet lho. Ayo nak ra hati-hati malah dibundet bahaya. Dan sampean baru olahraga ora ndang turu malah. Ora iso turu, pas bal-balan aku nang apa? Nang monitor. Apa kantor? Oh. Lah kok yo wingi PT-ku tarung menang karo. Menang. Kok dolanan PT ae. Dolanan PT. Dolanan ayam kampus rugi atau menang? Cep. Pokoknya hati-hati saya kaya siluman ular kan. Betul. Aku ya hati-hati kaya enak ulot-ulot tok ya. Ulot dumung. Nah yo hati-hati nek dilus-lus koyok-koyok kucing anggora. Sir. Newis diiku temen ulonoko. Bahaya. Nyatek kentol. Orang timo nyatek kentol. Rungkat pokoknya nih hati-hati kan. Iki wis padha pol iki, ulo kadut tok iki enek ulo kayu ya enek. Hantu tok, ha? Lah nggih, hantu tok nih. Kowe kapan nang Jakarta? Besok wak meneh nggih meneh ya Allah meneh dari Jakarta langsung turun ke Surabaya nanti ketemu Panglima Dandim Yusuf Andri utan TNI kau no alah kula niku mboten nate mboten nepati janji temui-temui tenang mawon ya Allah.
temen lo. Ya iki ngomong pamit iki yo biasane piye tek-teke pengertian. Ah. Wes wes rampung, Mas. Yo kamu dulu ta. Napa nih? Wis tak kirim lewat doa, Mas. Lewat doa? Aman. Cok kaget aku tak buka WA. Angkrik. Apa ya? Pokoknya kontri ini jalo apa? Ngomong. Siap. Pokoknya jangan jalo wedoan, iku wis nung. Aku saiki wis radoyan wedoan, lanang ae nenek. Kodho merian lah. Iya, aku saiki wis radoyan wedok wis lanang ae aku. Wedok nglarani. Astagfirullahaladzim. Nah, yo wong setia kowe kowe iso dilarani ya. Ya, Pak, Pak. Loro ati iki. Sedih aku nak sampean bahas ngono kuwi. Gak enak. Ra opose ya sadar awakmu. Lah aku ra mentep iki. Aku kuarek kena. Nanti kapan ya? Estimasinya kan kapan teko Surabaya? Ini hari apa nih? Hari Selasa besok Rabu Kamis kalau enggak Kamis Jumat, Pak. Oke. Jumat ya. Enggak Kamis Jumat ya. Pokoknya PA aku pokoknya nginep ning kono di dino Minggu tak jak ganang manuk ketok anak manuk sing apik tak penuku. Oke, nah, yang gua gampang golek gantangan terdekat. kadangnya tak chat Panglima Yusuf. Oke, gue pengen mana apa? Ya murah itu, sing saiki rame murah. Ngomong aku mana gagak, Beb. Ini mana gagak, bubut ya oke, ini. Bubut ini akeh manuk gemak ini cilik-cilik yo kae ini runtul-runtul. Bli. Ini anak buahku ya pemain manuk dia. Anak manuk sapa sing manuk sing api? Aris, Aris. Hah? Ya. Iki yo pemain manuk. Masa Piala Raja. Oh siap, Mas. Manuke sing api kena aku Mas tangku gantangan, Mas. Sampeyan kepengin juara siji ping pira? Yo, nak iso mendino. Kau nak kepingin juara, nak kepingin juara. Kau nak sak gurungin ganteng, telpon aku. WBI apa cari bosnya, Mas? Oh siap. Lo, berarti aku bocahmu, Pak? Kalah. Yo. Aman. Kapan ni? 20 September. 20 September. Nang di jam, lu biasa jam. Iya. Tak mau nari saya. Wah aman dong gitu. Oke, kan gue mana dare saya menang lo tenang. Caco, kiki mana dare? Kalian lagi pengen bawa mahkota, opai mas mana opai, penting gue mahkota. Oh siap. Tanggal berapa? Daftar lah beb. Aku aja sih daftar ki. Kon mana mundi? Apa? Aman Pak, aman. Tak kawal lu, oke ya. Siap, aman bos. Aku pasti iku ya, kate iku mano, aku go mano bio kan sing gelem dikawale si ganteng ya. Nanggung men mano bio mano doro to. Dikai kurungan kon kiu kono anak buah sampean sito iki kayak kurungan ngono ganteng nih kayak MP3 ngono. Lah ya nek dumanu iku piye kan? Wong sak ngono kae jurine. Waduh, telepon iki. Mumet. Ya nggih.
manuk piu diganteng asu. Iya. Ayo kan duwe manuk mana iki koncoku. Yo ono manuk piu tak gurungi. Nah, manuke sampeyane opo diganteng? Ojo iki. Kagulino diganteng. Lah terus di pripun? Dilu-selu. Oke. Nek katuren. Soro iki, Mem. Ora sampeyan ora mungkin repot garek. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Modele kok prenjak alang-alang kok. Modele le. Yo kon gak ngerti. Aku iki pe yo biro-biro cewek yo ngejak ngene gak ketemu jane wis gawe. Ojo, Pak. Itu hanya siluman, percayalah itu. Oh ya, permisun gopong. Hati-hati, guru. Itu siluman ular putih. Kan bisa sukses gara-gara kuwi. Kuwi iso ajur ya gara-gara kuwi. Ojo meneh kon ambek aku presiden Amerika itu blek gara-gara kuwi. Surabaya, pas aku pulang ke sini dia nyebut Surabaya gitu kan, mampir ke tempat ini jenengan. Ebi ke rumah saya Lin dan jangan asam. Jadi menarik. Pokoknya, boleh nama murah ya, Aris mau nanti. Ya. Cap. Kau nanti Aris ya. Doroe apa? Aku nek urungane akeh bae wingi-wingi kan katingi umano kan. Nggih. Kan yo ndelok iku lho, Pak. Rene bukan apa namanya? Temanku kan punya burung iku lho, Pak. Tidak rowo. Tapi sing hutan enak ngono ini, Beb. Pau. Aku kepingin, wingi tak mau pesen lo kan nang Kalimantan yang api-api. Ing, iki jenenge ing anu, tak ngerti lah sing hutan tau opo. Tapi mulene enak. Anu ku wakil lah nang ngono. Murene 5, cucak ijone 1, cendete 2, katere 1. Dah. Cucak jenggot karo liyane ke masteran. Jadi seorang genena. Ya cendet letre ae Mas, juara Piala Raja ra. Ngawur. Ngene juara ngono apa? Juara. Legend niku. Ayo Mas, ngene juara ngono. Apa? Apa ini? Itu orang. Nenek kuaku. Kono main manu jenenge. Mboten Pak, kula niku namung diajari bisnis mawon. Mengke kula niku rencana ajeng
konfirmasi konfirmasi kalian dengan mawon. Oke banget. Hobi nih hobi gue aduh. Iya. Iya. Siap. Aku mau ini aku bete, mari bete ku tarung ya mulai. Kok enak men. Iya, tarung wol pirang wol ulak songolas gandengan ya motor enggak motor mejijil mejijil. Gimana Pak, kula ajeng mandaprin baterai kula habis. Engge dilanjut telepon mawon nggih. Siap. Iya, pun ya. Nggih, assalamualaikum. Ini api lihat, doakan saja nanti bisa buka-buka pilihat-pilihat lah di tempat-tempat kalian. Oke, okay? Nah buka pilihat, kalau udah pilihat lu tak cepat nih ladies-ladies sing lucu-lucu, mumpung masih muda ya toh, masih single, perbanyak relasi karo wong-wong ini. Soalnya sepurane bukannya aku saiki jarang live atau jarang apa-apa. Waktu itu nak jadi hujatan cak. Oke kan soalnya kayak konten kreator gak apa-apa ya. Aku karo Vicky, karo Tiara, karo siapapun itu gak apa-apa. Tapi captionnya sih gak cuma menjodoh-menjodohkan ya. Nges kasihan ya untuk lo ngonok Vicky gue yang terus kok ngeneng bariki korban, bariki dihujat dan aku ngelok wong wedok-wedok ini mesti di DM-i harus jalan ini padahal niatku cuma membantu aku lah karo peneman-peneman ya wong ngono-ngono kuwi ya itu kan salah satunya siji aku ngenali sepender ngelorong-ngelorongnya cahit jelik katelu rumi jadi rame nak sing ngerti, nak sing paham, nak sing dah gede-gede. Nak cah bocil-bocil iki kan bukan enak erono. Aku iki komenku cek enak iki, delokan iki. Iki gak merasa apa ya. Iki aku dihujat lho biasa ae. Nek akunku sing keloro cah. Nek akunku yang kedua. Sing iki delokan komenane. sing wedi kesaing sing redup lah sing wedi kesaing iki kalah saing sing iki tapi dunia itu butuh fakta bos bukan cerita paham kan kalian biar nenek sing hujat wedi kesaing kalah saing karo sapa nyatane kita itu merangkul keluarga soalnya kita gak ada niat jahat gak pernah menyakiti orang lain kita berbagi kasih dan sayang alhamdulillah teman-teman alhamdulillah terima kasih doanya terima kasih para pendukung-pendukung Icil Gang terima kasih pasukan Jemol Racing Icil Gang Jalur Senyap pasukan Icil Gang terus fanbase Icil Gang terima kasih berkat kalian kita nanti menjalani santunan anak yatim di Semarang berjalan lancar itu karena ada kalian kalau tidak ada kalian saya atau Febri ini tidak menjadi apa-apa jadi aku terima kasih berkat doa dan support kalian sampai di titik ini makanya nanti jangan lupa bulan depan anniversary Icil Gang yang 1 tahun maupun fanbase maupun jalur senyap maupun pasukan Jemol Racing kalian wajib datang ya di acara anniversary Icil Gang yang 1 tahun gratis. Nanti akan insya Allah waktu dekat ini tak bentukin wadah buat anak-anak Ijlik atau Ijlik Gang, pasukan Jemol Racing, pasukan Ijlik Gang Jalur Senyap dan yang lain-lain yang PP Hitam, yang PP apa-apa itu tadi dibicara Mas Gogong. Nanti
tak bikin wadah biar kalian bisa besar. Contohnya yang pengen live-live kayak aku, nanti kasih tahu, tak ajak gabung, terus tak ajari gitu. Soalnya biar kalian itu mencontoh aku itu sing positif aja, sing negatif aja gua. Yang negatif itu cuma di depan layar tok ini ki. Sing positif yang baiknya di belakang layar nggak usah kalian tahu gitu. Kau nota. Jadi contohnya Febri dulu itu seorang duda terpuruk, masih muda, sekarang bisa bangkit, bisa membanggakan orang tua, bisa membeli keinginannya opo-opo karek ngono, itu berkat doa orang tua, kedua support kalian semua gitu. Tanpa kalian ini jelek yang jalur senyap ini. Tanpa kalian Febri dan Ijeleking ini tidak bisa jadi apa-apa. Jadi terima kasih supportnya Ijeleking selama ini kepadaku, ke Jempol Racing, Ijeleking lainnya, jalur senyap, Speed Hunter ini, Ijeleking jalur senyap dan yang lain-lain. Terima kasih banyak. Saya mau istirahat dulu. Besok pesawat saya pagi. Kalian yang lagi berusaha atau kalian yang lagi merintis tetap semangat. Jangan putus asa, hinaan dan cacian dibuat sebelah kuping kiwa. Gak usah menghiraukan omongan sing negatif-negatif pun. Wong mencela kita, wong hujat kita itu tandanya iri. Dia tidak bisa menyaingi seperti kita. Ono. Terima kasih Bang Kek. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih. Marilah kita menutup doanya, nggak usah panjang lebar. Kalian sudah dewasa semua, kalian bisa mikir. Marilah kita berdoa bersama-sama, percayaan kita dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Panjang umur buat hal-hal baik. Ijeleking, kalian tetap di hatiku. Hidup dan matiku tetap Ijeleking. Kalian tetap kompak, sholat dan solid. Jangan lupa itu. Kita berdiri, kita bisa sampai ini karena Ijeleking. Oke. Assalamualaikum. Itu dia ya curhatan dari Kak Febri yang katanya juga lagi trauma nih, gak mikirin cewek dulu, yang penting bisnis dulu dikembangin ya, mumpung masih single, masih muda nih, nanti kalau sudah sukses barulah mikirin cewek lagi ya.